Dilansir dari laman airspacereview.com, rencana Indonesia mengakuisisi 42 jet tempur Rafale dengan kontrak efektif telah berjalan untuk 6 unit batch pertama pada 9 September 2022, merupakan salah satu keberhasilan Dassault Aviation, produsen pesawat ini, di Indonesia. Tentu saja, Indonesia bukan satu-satunya negara yang membeli jet Rafale. Selain negara-negara yang sudah membeli, kecenderungan ke depan diprediksi masih banyak negara yang akan mengakuisisi jet tempur Prancis ini. Dassault mampu mengubah perspektif orang yang mencap Rafale sebagai jet tempur mahal menjadi jet tempur yang dibutuhkan bagi pertahanan sebuah negara. Indonesia adalah salah satu negara yang pada akhirnya menyepakati hal itu. Di sisi lain, ada sentimen terhadap Amerika Serikat yang dipandang menerapkan banyak persyaratan politis terhadap negara yang ingin mengakuisisi jet tempur Paman Sam. Setelah pesawat dioperasikan pun, syarat-syarat tersebut tetap melekat dan harus dipatuhi oleh negara pembeli, bila tidak ingin dihentikan programnya. Kasus dikeluarkannya Turki dari program F-35 adalah sebuah contoh teraktual ketika Ankara tidak menghiraukan permintaan Washington untuk membatalkan pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Persyaratan lain juga diterapkan kepada Turki apabila mengakuisisi jet F-16 Viper di mana pesawat ini tidak boleh digunakan untuk melanggar wilayah kedaulatan Yunani, terlebih untuk menyerang negara itu. Dari aspek politik, penjualan F-16V ke Turki juga akan diizinkan oleh Kongres Amerika Serikat bila Turki mendukung Swedia masuk ke keanggotaan NATO. Di satu sisi, nilai positif dari produk-produk pesawat tempur Amerika Serikat adalah memiliki banyak keunggulan dan lebih mudah dari sisi pengoperasian serta perawatan serta dukungan suku cadangnya. Amerika Serikat dengan segala perhitungannya dari dulu memang menjaga sistem persenjataan yang dijualnya dan tidak akan sembarangan menjual sistem persenjataan ke negara-negara yang tidak dipercayainya. Dapat dipahami karena selain unsur politik yang dijaga, persenjataan mutakhir AS memiliki banyak kerahasiaan teknologi yang dijaga agar tidak bocor ke pihak-pihak lain. Cukup mengejutkan ketika Washington langsung menyetujui potensi penjualan 36 F-15X kepada Indonesia, yang diumumkan di hari yang sama ketika Indonesia menandatangani pembelian 6 unit Rafale pada 10 Februari 2022. Sayangnya niat pembelian F-15X ini oleh Jakarta hingga saat ini masih terkendala anggaran di mana Kementerian Keuangan belum menyetujui akuisisi jet tempur penerus F-15 Eagle lama tersebut. Di ajang Indo Defence pada November 2022 para petinggi Boeing datang lengkap ke Jakarta untuk memberikan pemahaman kepada para jurnalis dan melakukan lobi dengan para pejabat pemerintahan dan Angkatan Udara, sebagai salah satu upaya mendorong niat Jakarta untuk mengakuisisi pesawat ini. Demikian juga dengan Dassault, tidak mau kehilangan momen untuk menggenjot penjualan Rafale di kawasan Asia Tenggara khususnya. Kawasan ini menjadi salah satu pasar utama untuk jet tempur bersayap Delta ini. Di tahun 2022, Dassault mengumumkan berhasil menjual 92 unit Rafale. Penjualan tersebut terdiri dari 80 unit ke Uni Emirat Arab, 6 ke Yunani, dan 6 ke Indonesia. Tahun 2022 dicatat Dassault sebagai salah satu tahun komersial yang luar biasa atas penjualan Rafale. Penjualan Rafale di tahun 2022 hampir 2 kali lipat dari penjualan Rafale yang dicapai tahun 2021. Di tahun tersebut, Dassault berhasil menjual 49 unit Rafale yang terdiri dari 37 pesawat untuk ekspor dan 12 untuk militer Prancis. Pada saat penandatangan kontrak pembelian Rafale di Jakarta pada Februari 2022, Dassault menyatakan bahwa pesanan 42 Rafale generasi terbaru menunjukkan preferensi Indonesia terhadap Rafale F4 yang merupakan generasi tercanggih. Informasi menyebut rencana akuisisi ini akan memakan anggaran senilai 8,1 miliar, 116 triliun rupiah. Sebelumnya, Dassault Aviation telah mendapatkan pelanggan untuk Rafale dari Mesir, India, Qatar, Yunani, UEA, dan negara lainnya. Pesanan terbanyak diraih dari UEA dengan 80 unit Rafale F4 di mana penandatanganan kontraknya telah dilaksanakan pada Desember 2021. Prancis sendiri telah memesan sebanyak 192 unit Rafale yang dibeli dalam beberapa gelombang.
Pesanan terakhir adalah 12 unit untuk menggantikan Rafale F3 yang telah dibeli oleh Yunani. Mesir merupakan negara pengirim Rafale pertama yang memesan 54 pesawat, terbagi 24 unit yang dipesan pada Februari 2015 dan 30 unit tambahan yang dipesan pada Mei 2021. Mesir menambah 1 unit Rafale yang dipesan pada Agustus 2021 untuk menggantikan pesawat yang rusak dalam kecelakaan pada tahun 2019. Qatar telah memesan 36 Rafale, terdiri dari 24 unit yang dipesan pada Maret 2015 dan 12 unit pada Desember 2017. India telah menerima pengiriman 36 Rafale yang dipesan pada September 2016 untuk Angkatan Udara India. Dassault kemudian menawarkan Rafale M untuk Angkatan Laut India. Pesawat ini bersaing dengan F-A-18E/F Super Hornet dari Boeing, Amerika Serikat. Angkatan Laut India membutuhkan 57 unit pesawat baru untuk ditempatkan di kapal induk mereka melalui program multi-role carrier Borne Victors. Kepada India, Dassault juga menawarkan Rafale F3R untuk kebutuhan Angkatan Udara India yang ingin mengakuisisi 114 multi-role fighter aircraft. Yunani memesan 18 Rafale pada Januari 2021. Angkatan Laut Prancis telah melakukan kampanye uji pertama Rafale F41 Standard pada bulan April 2021. Pendaratan gelada pertama di kapal induk Charles de Gaulle dilaksanakan pada 9 Desember 2021. Kehadiran Rafale F4 di beberapa negara pengguna, khususnya Indonesia bila mengakuisisi varian ini, tentu akan meningkatkan secara signifikan kekuatan TNI Angkatan Udara sebagai penggunanya nanti. Terlebih bila Jakarta mampu mewujudkan pengadaan 42 unit pesawat ini. Seperti diuraikan sebelumnya, varian paling canggih ini memiliki berbagai aspek paling mutakhir yang diintegrasikan pada jet tempur Rafale. Rencananya, pesawat pertama Rafale akan dikirimkan ke Indonesia pada tahun 2026 atau 4 tahun ke depan dari sekarang. Kita tunggu kedatangan jet tempur Rafale dalam beberapa tahun mendatang. Untuk dipahami, pengadaan pesawat tempur baru memakan beberapa tahun. Pengadaan 36 unit Rafale gelombang berikutnya akan memakan waktu beberapa tahun lebih lama, tergantung kapan Jakarta akan menandatangani kontrak pembeliannya berikutnya dan kapan kontrak tersebut menjadi efektif. Pengadaan 42 Rafale merupakan program pengadaan jet tempur terbesar bagi Indonesia sejak tahun 2000-an. Pengalaman sebelumnya, akuisisi berkisar di angka kebutuhan satu skadron yang berjumlah 16 unit seperti Sukhoi-27-30 atau T-50I, atau hingga 24 unit seperti pengadaan F-16C di Blok 25 bekas USAF yang ditingkatkan setara Blok 52.